kan, dikirimkan kepada saya datangnya dari seorang ibu, Mas Linda, yang berkongsi peristiwa yang berlaku apabila beliau, suami dan anaknya telah pun pergi memancing di taman yang dikenali sebagai Labrador Park. Pendengar Ria 897, Mas Linda mengatakan sebelum ini suami dan juga beliau serta anaknya memang suka pergi memancing di pantai East Coast sebab dekat dengan tandas, kemudahan-kemudahan yang lain seperti dekat dengan tempat letak kereta. Tetapi kata Mas Linda, entah macam mana salah seorang daripada teman suami telah pun rekomendasikan, sarankan tempat yang boleh mereka kunjungi untuk memancing. Jadi pada minggu berikutnya, suami telah pun bertanya saya beberapa kali nak pergi tak tempat tu. Jadi pada saya tak kisah, tetapi kalau tempat tu jauh nak kena jalan, saya tak sukalah. Jadi akhirnya saya dengan suami saya dengan anak saya telah pun pergi survey dulu sebelum kita memancing lah. Kami telah pun singgah ke kawasan Taman Labrador ataupun Labrador Park untuk melihat kawasan yang disebutkan oleh kawan suami. Betul ke si? Saya tak pernah pergi ke sana pun. Dah duduk di Singapura ni bertahun-tahun sampai ada anak yang pertama, belum pernah jejakkan kaki di Taman Labrador. Jadi kebetulan kami baru keluar makan malam bersama dengan anak, kata teman kita. Jadi apa yang berlaku berikut ini, saya dengan suami setelah makan, kami pun naik kenderaan menuju ke destinasi yang disebutkan awal tadi. Bila sampai di sana, pertama saya suka tempatnya kerana betul-betul tempat letak kereta tu depannya dah boleh pergi memancing. Di sana juga ada pondok-pondok kecil. Yalah, misal kata kalau hujan, bolehlah kami berteduh. Dan juga kata beliau lagi, ada bangku-bangku yang boleh kami gunakan untuk duduk. Dan yang paling penting, dekat dengan tandas kisi. Tandasnya terletak tidak jauh dari mana saya berdiri, kata Mas Linda, boleh lihat tandas. Jadi saya dengan suami pun duduklah, mengambil peluang. Ya, dah sampai memandangkan, dah sampai tempat yang disebutkan itu, kata Mas Linda, beliau dengan suami mengambil peluang untuk beristirahat di tempat yang dimaksudkan itu. Sedang saya dengan anak saya dengan suami beristirahat, tiba-tiba anak kata, anak saya berusia 7 tahun, yang mengatakan yang dia nak ke tandas, "Mama, nak pergi toilet." Jadi saya kata pada suami yang saya nak hantar nak pergi tandas. Suami saya ni masih lagi duduk. Suami saya tunggu saya dengan anak-anak, saya dengan anak saya berjalan pergi ke tandas berhampiran tempat kami duduk. Jadi saya pun niat di hati, alamak, saya pun tak tahan ni kisi, nak legakan diri. Saya kata pada anak saya, okey, saya kata pada anak saya, "Daniel, masuk sini, nanti mama keluar, kita jumpa kat luar." Okeylah, anak saya pun masuklah, usia 7 tahun tu. Jadi dia pun pergilah ke salah satu cubicle, dan kata Mas Linda, saya pun menggunakan tandas wanita. Kemudian setelah saya habis, anak saya dah berada di luar dan saya pun berbual dengan dia. Kemudian saya pun pimpin tangan anak saya sambil berjalan, kata Mas Linda. Anak saya tanya satu soalan, dan soalan inilah yang membuat saya tak nak datang ke tempat ini lagi. Para pendengar Ria 897, apa anak saya tanya soalan ni? Anak Mas Linda bertanyakan soalan, "Mama, mama, arigato tu apa, ma?" Pendengar Ria 897, anak Mas Linda bertanya perkataan dalam bahasa Jepun. Jadi saya tulis, saya berhenti seketika, saya tulis, "Apa? Tak, arigato tu apa? Mana dapat belajar ni? Tadi ada uncle dalam toilet cakap arigato." Saya tulis, saya diri di depan kawasan tu agak lama kisi, mungkin dalam seminit dua, untuk lihat ada tak orang keluar. Tak ada kisi. Saya tak puas hati. Saya pimpin tangan anak-anak saya erat-erat. Saya jalan ke depan tandas. Saya jenguk ke dalam. Tandas langsung tak ada orang. Takkanlah kisi kalau tadi ada orang, dia tak keluar-keluar kan? Saya tulis lagi, "Daniel, siapa aja Daniel cakap ni? Tadi ada angka kat dalam cakap arigato kat Daniel." Para pendengar Ria 897, Mas Linda mengatakan selepas itu, saya terus pimpin tangan anak saya jalan selaju-lajunya dan tinggalkan kawasan itu. Suami saya terpinga-pinga tanya, kenapa? Tapi saya tak boleh jelaskan. Betul ke si, memang menyeramkan. Dan baru saya teringat, Taman Labrador adalah salah satu tempat ketika berlakunya peperangan antara askar Singapura dan juga askar Jepun.